and awake in your mouth. Hello Seattle, I am. Halo semuanya, ini Sieska dan selamat datang di Great River Community College. A two-year college yang menawarkan program transfer dan service yang outstanding untuk para murid-muridnya. Hari ini kita bakalan kasih tour kampus yang akan kita mulai dari sini. Di sini adalah International Program Office. Well, Green River Community College memiliki beberapa departemen yang termasuk housing, advising, dan beberapa cabang lainnya yang bersangkutan dengan murid internasional. Kita ada di SMT Building. Semua kelas sains dan matematika diadakan di sini. Di sini juga ada Math Learning Center, di mana siswa dapat meminta bantuan para tutor matematika dalam mengerjakan PR. Di sini adalah Technology Center Building. Di dalamnya ada kafetaria di mana siswa bisa membeli makanan dan minuman. Di sini juga ada banyak laboratorium yang tersedia untuk berbagai macam pelajaran. Di lantai 2 tersedia lebih dari 100 komputer yang bisa digunakan siswa untuk belajar atau sekedar mengerjakan tugas. Sekarang kita ada di Lindblom Student Center. Di dalam bangunan ini, kamu bisa menemukan bookstore, kasir, dan kafetaria. Bookstore di bangunan ini adalah bookstore kampus, di mana kamu bisa menemukan semua benda yang berhubungan dengan kelas yang kamu ambil. Di lantai 2 ada game area di mana siswa bisa bermain game, bersantai, atau berkumpul dengan teman-teman. Student Information Center juga terletak di lantai 2 di mana tempat ini menawarkan banyak aktivitas yang dapat diikuti oleh siswa-siswa. Ini membantu para siswa termasuk murid internasional untuk berpartisipasi dalam aktivitas sekolah dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oke, sekarang kita ada di depan Human Library, perpustakaan di mana kita bisa menemukan lebih dari 60.000 buku yang bisa kita pakai untuk menunjang pelajaran kita. Dan tentu aja kita juga bisa menggunakan komputer di dalam. Ayo kita masuk. Kita ada di lantai 2 Human Library. Di sini ada lebih dari 100 komputer yang bisa digunakan siswa dengan menggunakan akun Green River mereka. Holman Library buka dari jam 7 di pagi hari. Sekarang kita ada di Tutoring dan Resource Center di perpustakaan, di mana siswa bisa datang dan mendapat bantuan dari tutor untuk beberapa pelajaran seperti sains, akuntansi, ekonomi, dan matematika. Sekarang kita di Campus Corner Apartment, apartemen untuk siswa-siswa Green River Community College. Di sini setiap siswa mendapatkan satu private room yang dan tentu aja apartemennya udah dilengkapi dengan furnitur. Di sini siswa bisa berkenalan dengan murid internasional yang lain dari seluruh dunia. Tinggal di CCA juga bisa membuat kamu terlibat dalam kegiatan leadership yang ada di CCA. Siswa di sini juga tinggal di dalam lingkungan yang aman karena adanya petugas keamanan yang bekerja 24 jam sehari. Selain itu, lokasi CCA juga sangat strategis karena dekat dengan kelas, library, bookstore, dan grocery store di mana siswa-siswa dapat membeli bahan-bahan makanan. Green River Community College adalah pemimpin dalam program transfer di United States. Di lokasi yang indah, pas untuk belajar, dan dekat dengan Seattle.
Komunitas kampus di mana siswa dapat menjalin pertemanan dengan mudah dan pengajar-pengajar yang sangat membantu dalam proses akademik. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Kita berharap untuk bertemu langsung dengan kalian semua di kampus. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, hubungi kami dengan mengirim email ke international@greenriver.edu.